akan belakang siap. Bima memang bola. Ya, jump kick saja telah diterima oleh Gambar. Kembali umpan titik. Tidak sia-sia, Tunas ini mendatangkan pemain dari Arab Saudi yang begitu mahal harganya, yang tadi malam mendarat di lapangan sepak bola dengan membawa pesawat pribadi, akhirnya bisa memporak-porandakan anak darah dari Albania. Ijul kali ini Ijul bisa mengimbangi perlawanan dari anak-anak Tunas. Lepener Indramayu dan akhirnya memperlebar angka untuk Albania. Tinggi saja Gaber. Kali ini Gaber, walaupun umpannya tidak sempurna, tapi seorang Gaber yang memang sangat cerdik sekali, akhirnya bisa memperkecil angka 13-15. Ya Opik, yang merupakan anak kandung pemain legendaris Bapak Suma, ya kembali dapat terima. Kali ini Rafli memang sangat sekali enak sekali saudara Derby ini melakukan bola kulitnya dan akhirnya memperlebar angka 16-13. Ya Derby sendiri yang akan melakukan jam menima-nima bola, acak-acak sebentar dapat terima oleh Gaber. Tunggu saja Gaber dapat dipenuh di sana, umpan tinggi Gaber, operasi saja dapat terima kembali Rafli. Oh, dorongan yang begitu kokoh, apa yang terjadi kali ini? Dorongan memang dari seorang Gaber, walaupun badannya krempeng begitu, tenaganya begitu kokoh kuat dan akhirnya memperkecil angka 14-16. Ya kali ini Sondi melakukan cap dapat terima oleh Derby, umpan tinggi saja dapat dipenuh oleh Sleman berdua. Terima kasih berdua kali, yang ketiga kalinya tidak diperbolehkan oleh wasit karena sudah mengenang badan dari pemain dari Albania. Sondi akan melakukan cap, iya pelan saja dapat dikirim oleh Derby, kembali Rafli umpan tinggi, ras kali ini lewat blok, 3 blok yang diperagakan dari anak-anak Tunas dibobol oleh seorang Albania dan akhirnya memperlebar angka 17-15. Ya kembali Rafli ajak dapat terima lebih, umpan tinggi saja Arab dapat diterima oleh Derby kali ini. Oh, rupanya terjadi foul atau double, tidak diperbolehkan oleh wasit. Ya kali ini Wadini akan masuk poster senior di Tunas, ancangan yang sebentar Wadini, dia pelan saja dapat diterima oleh Ijul. Oh, kali ini bola 1-2 tidak bisa dibaca oleh anak-anak Tunas. Wadid dan saudara Gaber akhirnya memperlebar angka 18-16. Ya kembali di sana pulang saja dapat diterima oleh Opik, tinggi saja Arab yang tinggi badannya mencapai 101,90 meter ini akhirnya membuatkan angka untuk Tunas. Lo bener Indramayu, ya Gaber akan melakukan menimbang-nimbang bola, jump saja keras yang penting oleh Derby, tinggi saja kali ini dapat dibekan ada Derby, apa yang terjadi, tracing saja di sana ada Lidera, ya Derby umpan tinggi saja Gaber yang begitu sempurna dan akhirnya 18 sama. Ya sangat menarik sekali dan yang baru saja diperagakan oleh seorang Gaber macam. Ice ball dari seorang Gaber. Mana tepuk tangannya untuk Gaber? Baik sekali jumping set yang dilakukan oleh seorang Gaber. Anak kelahiran Indramayu ini juga bisa melakukan perbolaan kalian di wilayah Tiga Cirebon. Dibiarkan memanjang keluar dan akhirnya membuat angka 28 tapi hanya hoki nak video ini jauh kami mau kubu bola ini kita kan secara ini parah bro. Ayo ber lah eh bola itu kali ini di bye. Super. Ya, kita akan melihat bagaimana di sana ada Gaber. Gaber akan melakukan siap. Lima bola ancang-ancang sebentar Gaber. Ya, jumping shotnya kasut. Ada ini. Memang memecahkan konsentrasi pergantian posisi ini. Akhirnya tertinggal 2-1 angka 19-20. Ya, kali ini Albania melakukan siap. Lima bola Gaber. Wah, ini umpan. Oh, bola keluar dari seorang Wadid. Apa yang terjadi? Rafli umpan tinggi saja. Pressing di sana ada masih ada Wadid. Umpan tinggi saja Wadid. Atau akhirnya 20 sama 20 sama saudara. Ya kali ini
Albana akan melakukan jam memutarkan bola melanjutkan dapat terima oleh Gender. Sangat tajam sekali dan akhirnya membuat angka dan tes gol rupa-rupanya dan 21-20 lawannya menimbang-nimbang bola, siapa yang tujuannya mengutak-atik bola, ancang-ancang sebentar lagi. Ia pelan saja, dapat terima oleh Biro kali ini Rafi dengan tangan satu. Oh, apa yang terjadi, masih dapat terima, di sana dari Biro Rafi, malah dengan bola quick, dapat terima kembali kembali di sana, hukum kali ini dan akhirnya unggul dua angka, tidak lo bener, Indra Malu yang tadinya selalu tertinggal, kali ini di angka-angka kritis rupa-rupanya, anak-anak itu masih dapat terima Indra Malu ini, tidak mau tertinggal yang akhirnya membuahkan angka 22 sama kali ini, ras kali ini Wadili melakukan kesalahan dan akhirnya membuahkan angka 21-22 ya. Kali ini Albana akan melakukan menimbang-nimbang bola, ancang-ancang sebentar, siapa yang akan dituju? Ya, kali ini Albana mengutak-atik bola, dia pelan saja, diterima oleh Gabriel, kembali Wadili, tinggi, ras rupa-rupanya baru dua kali dan wasit memang sangat akhirnya 22 sama 22 sama ya akhirnya menjadi sama akan duduk aja di sana Albano melakukan gambar kali ini Allah dapat diterima kembali Derby apa yang terjadi Rafi pressing saja di sana ada Libero akan terjadi Rafi rupa-rupanya terjadi esbol terjadi esbol rupa-rupanya akhirnya membuatkan angka dan akhirnya 23-22 ya Arab akhirnya mengecep menimang-nimang bola Arab ancang-ancang sebentar siapa yang tuju Arab ya jam tim sebenarnya pelan saja dapat terima oleh Bero di sana ada Rafli umpan tinggi belakang hijau lalu ini dapat dibunuh akhirnya meninggalkan dua angka kembali 24-22 ya sangat menarik sekali saudara saling jual beli pukulan taktik diperagakan angka selalu berimbang dan tinggal 1-2 angka akhirnya Arab kembali mengecep pelan dapat terima oleh Bero kembali tinggi saja hijau dapat terima oleh Bero kali ini Madiun kembali Rafli Semakin itu pemain bola pun ini wilayah 3 Cirebon apakah di turnamen kali ini dapat mengalahkan Albana dari Bodilor Kabupaten Cirebon kali ini arah bahkan sama macam ya keras dapat diterima apa yang terjadi di sana ada Ijo Sonde kali ini wadahnya akhirnya sudah mendapatkan dua angka saudara Iju ini akhirnya di sana ada Gabriel umpan tinggi saja Gabriel rupa-rupanya menyentuh tangan dari nomor punggung 3 dan akhirnya membuatkan angka untuk Tunas Lebener Indramayu ya kali ini Opik yang pernah mengeperkuat PDAM Kabupaten Cirebon ya Opik pelan saja dapat terima oleh Iju di sana Rafi umpan tinggi keras dibiarkan lolos blok dan akhirnya memperkecil angka 25-26 ya Albana dengan sabar dan ulatnya meladeni anak-anak Tunas Lebener Indramayu apakah nanti akan mengalahkan Tunas Lebener Indramayu atau justru masih bergulir wadeni umpan tinggi gabel menyadar kayak gini Rafli umpan tinggi saja sebaiknya memanjang keluar akhirnya membuahkan angka 27-25 ya kali ini Sondi akan melakukan shot menimbang-nimbang bola siapa yang akan dituju Sondi Wicker dari Tunas diterima oleh Jul kali ini Rafli umpan tinggi ras yang begitu tajam akhirnya memperkecil angka dari anak-anak Albana ini akhirnya 26-27 ya Rafli sendiri akan melakukan shot menimbang-nimbang bola ancang-ancang sebentar Rafli siapa yang keras dapat diterima di sana Wadeni umpan tinggi gagal
gaber. Kelahiran putra Indramayu ini akhirnya memunculkan anak yang begitu baik untuk melakukan spek-spek yang begitu tajam. Di sana ada hijau tinggi saja. Kali ini lolos blok yang diperagakan apik sekali. Bola 1-2 liga lakukan oleh seorang Rafli. Akhirnya memperkecil angka 27-28. Ya, kembali di sana. Tidak ada rebut. Diterima oleh Arab. Apa yang terjadi? Di sana. Gaber. Back open spike yang dari bola. Gaber akhirnya sangat hidup sekali. Gaber yang selalu on fire di setiap pertandingan kali ini akhirnya kembali Gaber sendiri yang melakukan set. Ya, jumping sangat pelan. Dapat terima Ejur. Apa yang terjadi? Ejur! Pelan saja. Lalu ini Gaber melakukan kesalahan dan akhirnya 28-29. Satu angka tertinggal, Albana apakah akan bisa menyamakan kedudukan dan dapat mengalahkan Tunas Lobong Indramayu? Ia pelan saja diterima oleh seorang Gaber. Raja Arab diterima. Di sana ada derby. Kali ini Ijul pelan saja. Sangat cantik sekali seorang Ijul ini akhirnya bisa menyamakan kedudukan 29 sama sudah. Ya, kali ini Albana akan melakukan set. Menima-nima bola. Pelan saja diterima oleh bola. Raja ini umpan tinggi. Arab, memang tidak sia-sia Tunas mendatangkan pemain dari Arab Saudi yang begitu tinggi. Kembali lagi, akhirnya membuahkan angka 30-29. Ya, di sana, Wadid akan mengajar. Menima-nima bola, pulang saja. Diterima oleh bola, Rapli, lupa tinggi belakang, keras. Kalau ini walaupun dapat dibendung oleh seorang Mopik, tapi bendungannya bobolan akhirnya bisa menyamakan kedudukan kembali. 30 sama. Ya, kembali, di sana, Albana akan mengajar. Menima-nima bola, ancang-ancang sebentar. Ia pulang saja, dapat terima oleh bola. Apa yang terjadi? Kalau ini, Arab dan akhirnya unggul. 1-31-30. Akhirnya dengan telatik dan ulitnya, anak-anak Albana ini akhirnya dengan bisa mengimbangi perlawanan dari anak-anak Tunas Lobong Indramayu yang tadinya selalu unggul, kali ini tertinggal 1 angka. Oke! Kali ini Opik bisa menyamakan kedudukannya dan akhirnya 31 sama. Ya, Arab kali ini akan melakukan set. Menimang-nimang bola, mengotak-atik bola Arab. Ya, ancang-ancang sebentar Arab, jumping setnya keras. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya bolanya keluar dan akhirnya unggul 1 angka kembali Albana yang tadinya tertinggal 1 angka akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya unggul kembali 1 angka. Ya, Ijul akan melakukan menimang-nimang bola. Ijul dari Albana, dia pelan saja. Tadi Arab terkecoh, akhirnya unggul 2 angka Albana. 33-31. Ijul, ancang-ancang sebentar. Ijul, siapa yang Ijul? Ia pelan saja, dapat terima oleh Gaber. Apa yang terjadi? Ijul, Gaber! Kali ini Gaber. Backtack yang begitu sempurna tidak bisa diterima dengan baik oleh seorang libero dari Albana. Akhirnya memperkecil angka 32-33. Ya, Opik akan berapa siap? Menima-lima bola Opik. Ia pelan saja, dapat terima oleh seorang Ijul. Kali ini Rafli, lompat tinggi. Ya, apa yang menyentuh net, rupa-rupanya Gaber akhirnya membuat kenaka 34-32. Ya, sangat menarik sekali saudara, saling mengejar ketertinggalan dari kedua tim ini. Ya, bisa lihat di bola Sofie. Kali ini akhirnya 35-32. 35-32. Ya, kali ini kembali saudara derby akan melakukan jam. Menima-nima bola, ancang-ancang sebentar derby. Mengontak-atik bola pelan saja, dapat diterima oleh Gaber. Apa yang terjadi? Kali ini Sange dapat dibendung. Di sana ada Rafli, umpan tinggi belakang. Belakang dilakukan, dibiarkan melok blok menangannya 33-35. 2 angka akhirnya Tunas di angka-angka kritis tertinggal. Apakah nanti akan bisa menyamakan kedudukan? Kali ini Sange akan melakukan jam. Menima-nima bola, dia pelan saja, dapat terima oleh derby. Umpan tinggi saja, keras! Membuat satu bendungan banyak akhirnya membuat kata-kata untuk Albana. Ya, Albana melalui Rafli akan melakukan jump. Menima-nima bola, ancang-ancang sebentar. Siapa yang tuju Rafli? Ya, jumping setiap pelan saja. Ya, Gaber akhirnya 37-33. 4 angka tertinggal. Ya, di angka-angka kritis akhirnya Tunas Lobong ini tertinggal 4 angka. Apakah nanti akan bisa menyamakan sebelumnya? Kepala kembali jauh sama Abopik. Apa yang terjadi? Gaber! Dapat dibendung, masih ada Opik. Kembali di sana Arab
Mantap.